Halo guys, jumpa lagi bersama saya Edi Channel. Hari ini saya mau buat jajan lemet, guys. Mau buat lemet, guys. Cowok-cowok buat jajan. Udah ngomong, ini cara teman-teman sama Halo guys, kembali lagi di channel Edi. Oke guys, ini setelah tadi itu sudah diparut semua, sekarang nih waktunya dicampur dengan kelapa tadi yang sudah diparut dan diuleni. Diaduk hingga rata, guys. Iya, diuleni. Wes. Nah guys, setelah sudah rata semua, kita masukkan gula merah. Ya guys, tengok ini campuran singkong tadi sama gula merah. Dan ditambah juga sedikit gula pasir juga, guys. Mungkin agak lebih sedikit lah, guys. Mungkin kira-kira seperempat. Nah, dan kita aduk hingga rata, guys. Setelah tadi semua gula putih dan gula merah itu diaduk rata, dan saatnya untuk membungkus. Pengaku cara bungkusnya urung ke sote.
Oke guys, setelah itu adonan semua sudah dirasa sudah siap untuk dibungkus. Sekarang waktunya untuk membungkus macam ini guys. Tengok, kamu tengok. Macam ini, kita ujungnya kita tusuk dengan menggunakan lidi. Oke. Kita untuk ratakan dulu, kita kasih batas dan kita juga kasih lidi juga ujungnya. Macam itu guys, kurang lebih macam itu. Dan kita potong sisanya yang kiranya masih panjang. Dan tara, dan ini dah yang nanti akan jadi jajan yang namanya lemet. Macam ini guys, atau utri. Sudah dapat dua nih guys. Oke guys, kembali lagi. Gimana? Oke guys. Nanti ya kalau udah masak ya. Setelah semua sudah dibungkus, ini dia hasilnya guys. Tara. Setelah itu kita menunggu untuk dikukus. Tapi ya guys ya.